3, subtip 2 psikotropika. Jadi di belakang saya ini ada 3 tersangka ya, yaitu inisial ANG ya, ANG, mana Pak ANG? Berarti A. Dia adalah sebagai sutradara film Anak Langit Megalite. Kemudian ada tersangka 2 lagi, itu ada inisial BK, mana Pak BK? Oh ya, tengah ya, BK dengan SU, mana itu? Oke, nah SU. Ini adalah kru, ya. Pengakuan sebagai kru ya, yang sering membawa light pick ya, ataupun kadang-kadang membawa kamera di sana itu. Jadi dari ketiga ini ya, ketiga ini yang bersangkutan adalah menggunakan narkotika. Jadi berawal dari informasi masyarakat ya, yang masuk ke narkotika Polda Metro Jaya, kemudian dari subdi, dari unit 3 ya, subdi 2 untuk tim, kemudian melakukan penyelidikan. Penyelidikan ya, semuanya ditelateni ya, ditelateni sama penyidik, akhirnya pada tanggal 19 ya, tahunnya 14 Oktober hari Senin kemarin ya, hari Senin kemarin kita berhasil mengamankan ya, mengamankan 3 orang laki-laki ini ya, yang tadi saya sebutkan inisial AMG, BK dan SU. Jadi pada tanggal 7 Oktober itu bahwa Amir ini bersama SU ya, bersama SU itu mengkonsumsi narkoba jenis sabu berdua aja ya, ada di kontrakannya ya, di kontrakannya ini, di AA sama SU. Kemudian besoknya ya, besoknya pada tanggal 8 Oktober itu si A ini dijemput sama si B ya, sama si B dijemput ya, dijemput sama si B dan dibawa ke kontrakannya B tadi, tersangka B ya. Kemudian pada tanggal pada tanggal 9 ya, itu ya namanya Budi sama B sama A ini tadi ya, ini dia ngobrol-ngobrol lah, wah ini kita mau mengerjok sedang ketiga tapi kita belum ada uang, gimana ini ambil itu, belum dapat, belum punya uang untuk membeli barang, kira-kira gimana nih ya. Akhirnya kan si B sama A sama SU ini akhirnya kompromi, oke lah, karena B sama A ini kan belinya di SU, karena SU kasih solusi, baik kalau memang tidak punya uang, HP saya gabikan gitu. Ini HP-nya SU itu dibagikan untuk membeli narkoba jenis sabu. Akhirnya si SU membeli ke temannya ya. Temannya sekarang belum ditangkap, masih kita cari, itu inisialnya RO ya, RO. Dari RO ini si tersangka SU mendapatkan 0,5 gram ya, seharga 700.000. Dan kemudian sampai sekarang penyidik, kemudian dari subdi, dari unit 3 ya, subdi 2 untuk tim, kemudian melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan semuanya ditelateni ya, ditelateni sama penyidik, akhirnya pada tanggal 19 ya, tahunnya 14 Oktober hari Senin kemarin ya, hari Senin kemarin kita berhasil mengamankan ya, mengamankan 3 orang laki-laki ini ya, yang tadi saya sebutkan inisial AMG, BK dan SU. Jadi pada tanggal 7 Oktober itu bahwa Amir ini bersama SU ya, bersama SU itu mengkonsumsi narkoba jenis sabu berdua aja.
ya, ada di kontrakannya ya, di kontrakannya. Ini di AA sama SU. Kemudian besoknya ya, besoknya pada tanggal 8 Oktober itu si A ini dijemput sama si B ya. Sama si B dijemput ya. Dijemput sama si B dan dibawa ke kontrakannya. B tadi. Tersangka B. Ya, kemudian pada tanggal kemudian pada tanggal 9-nya itu ya namanya Budi sama B sama A ini tadi ya. Ini dia ngobrol-ngobrol lah. Wah, ini kita mau menerjun sinar ketiga tapi kita belum ada uang, gimana ini? Ambil. Itu belum dapat, belum punya uang untuk membeli barang. Kira-kira gimana nih? Ya, akhirnya kan si B sama A sama Esul ini akhirnya kompromi, oke lah. Karena B sama A ini kan belinya di Esul. Karena Esul kasih solusi. Baik, kalau memang tidak punya uang, HP saya kapikan. Nah, gitu. Ini HP-nya Esul, itu dibagikan untuk membeli narkotik sapi. Akhirnya si SU membeli ke temannya ya. Temannya sekarang belum ditangkap, masih kita cari. Itu inisialnya RO ya, RO. Dari RO ini si tersangka SU mendapatkan 0,5 gram ya, seharga 700.000. Dan kemudian sampai sekarang penyidik